jaringan internet Telkomsel lambat, begitu juga dengan IndiHome di rumah? Tenang saja, karena teman-teman gak sendirian. Perusahaan telekomunikasi Telkomsel mengkonfirmasi bahwa memang telah terjadi gangguan jaringan yang mengakibatkan penurunan kualitas layanan data internet. Menurut VP Corporate Communication Telkomsel, Denny Abidin, hal itu disebabkan oleh gangguan pada akses Telkomsel International Group. Gangguan jaringan ini hanya berimbas pada layanan data internet milik Telkom Group, yakni Telkomsel dan IndiHome. Sedangkan untuk layanan voice dan SMS tetap berjalan normal. Gangguan tersebut terjadi pada hari Selasa 5 November 2019 pukul 10 waktu Indonesia Barat dan mengakibatkan sejumlah pengguna tidak dapat mengakses situs web, media sosial, aplikasi chat, dan layanan internet lainnya. Namun saat ini pihak Telkomsel mengklaim bahwa layanan internet Telkom Group sudah berangsur pulih dan pihaknya pun meminta maaf kepada pelanggan atas ketidaknyamanan yang terjadi.